pakai subwoofer aktif 15 in kiriman dari Trenggalek. Ini hanya boxnya saja, miniscope aktif 15 in. Kita bongkar terlebih dahulu. Untuk packingan cukup aman karena ini dilapisi kardus. Berikut packingan kargo kayu. Ini dikirim menggunakan Inda Kargo dari Trenggalek ke Kota Bekasi. Untuk pengiriman kurang lebih 3 hari. Ini sudah sampai di Bekasi. Terima kasih, ini adalah produk buatan dari Trenggalek, yaitu silakan cek di channelnya Kitok Audio. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi, silakan kalian cek. Ini saya order subwoofer aktif untuk 15 in karena saya sudah mempunyai power aktifnya. Jadi ini hanya untuknya saja, dan ini rencana saya akan pasang speaker Asley 15F400. Untuk hasilnya cukup memuaskan. Ini sudah lengkap menggunakan kawat ram grill. Ini juga bisa custom sesuai selera kalian masing-masing, tapi ini saya minta bawaannya aja seperti ini. Untuk teksturnya cukup halus, pekerjaannya cukup rapi. Dan ini untuk handle-nya, handle menggunakan handle besi. Dan ini untuk atas, saya memang minta untuk tiang speaker. Untuk tempat power kit ini sesuai custom, sesuai disamakan dengan power kalian masing-masing. Dan ini untuk powernya, saya bongkar terlebih dahulu. Ini saya menggunakan power kit subwoofer 15/18 in. Ini saya membeli di toko online dengan harga kurang lebih 1.800 sekian. Untuk link pembelian atau spesifikasinya silakan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Kemungkinan untuk power kit ini kelas AB. Meskipun tertulis di deskripsi di toko online ini kelas D. Inilah penampakan untuk power kit subwoofernya. Untuk dalamannya seperti ini. Ini untuk kabel, untuk kabel speaker. Dan untuk tampilan depan menggunakan jack XLR semua. Untuk jack AKE-nya atau jack RCA tidak ada. Dan ini untuk kipas juga otomatis menyala jika suhunya sudah panas. Untuk in-out audio menggunakan jack XLR, dan ini juga ada untuk headpiece untuk frekuensi. Kitsub 15/18 untuk paling bawah ada AC input dan
tombol power. Oke, jangan lupa dukung channel terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ini tampilan lebih dekat untuk dalam. Ini ada sensor untuk suhu dan trafo. Saya akan bongkar terlebih dahulu. Ini paket pesanan saya sudah nyampe, yaitu speaker 15V400 dari produk asli. Ini saya membeli via online. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi. LF15V400. Harganya sekitar 800 ribuan. Produk asli. Dan ini penampakan speaker asli 15 in LF 15V400, dan ini booknya. Saya akan pasang terlebih dahulu. 800 watt sampai 1800 watt, 4 in coilnya, 8 ohm 15 in.